Oke, perkenalkan pemirsa, saya Sang Hyang Ramayana. Saya akan mempraktikkan sebuah ilmu yang dinamakan gendam. Gendam ini bisa berhasil, bisa juga tidak. Karena gendam saya praktekkan gendam asli. Oke, coba sekarang ikuti saya. Ibu, namanya siapa? Sekarang Ibu linglung ya, linglung sekali. Oke, baik Ibu. Ibu mau tanya, apa yang berarti itu ada enggak kira-kira? Enggak ada. Kalau HP punya enggak? Dompet. Oke, buat saya, Bu. Saya minta ya. Buat saya ya. Ya, sekarang mana, Bu? Oke, sekarang mana? Oke, buat saya ini HP-nya, dompetnya juga ada enggak, Bu? Apalagi yang berharga mungkin ibu nggak ada, tasnya buat saya aja, tasnya ada barang-barang itu. Oke, terima kasih ibu. Nah sekarang kita sadarkan ibu, udah nyampe jam 3 itu normal kembali ya, normal. Oke. Ibu namanya siapa? Saya Singgi atau Sang Hyang Ramayana. Kenapa ibu berdiri? Ibu mencari apa? Tas saya. Tasnya. Itulah pemirsa, gendam saya berhasil. Ini kejahatan gendam atau juga disebut hipnotis. Jadi berhati-hatilah. Terima kasih, saya Sang Hyang Ramayana. Selamat siang.